Oke guys, balik lagi part 2 kita ke Labuan Bajo bersama host Muhammad Rijen. Kalau kata udah. Oh, udah ya. Kayak belum mandi ya? Baru tidur berapa jam, guys? Jadi kita mau ke Labuan Bajo. Sekarang sesi yang Bigetron ke Labuan Bajo. Nanti bakal kita Beterera tuh bakal keliling Indonesia, guys ya. Oke. Kita mau check-in. Kita flight jam 10. Ntar lagi, tapi kita enggak tahu ini di delay apa enggak karena cuacanya sedikit. Bukan sedikit, cuacanya hujan, guys ya. Jadi tunggu aja nanti di dalam kita boarding dulu. Nanti kita bertemu lagi di dalam, guys. Oke guys, seperti saya yang tadi saya bilang, guys ya, di luar itu hujan lebat, maka dari itu harusnya kita flight jam 10, tapi kita di reschedule alias jadwal ulang. Maksudnya jadwal? Perubahan jadwal, di delay, guys ya. Nggak tahu jam berapa. Oke. Kita jadi harus menunggu di bandara, guys. Kita nanti cari makan aja dulu, oke? See you, guys. Gak. SIM AZ. Wih, apa? Gua ada SIM AZ. Ini bisa bawa pesawat, ini gue yang bawa pesawatnya. Anjir. Namanya bukan SIM, Jainal. Mana SIMnya? SIMnya nih. Nih, homeschooling. Lisensi anjir, bukan SIM. Oh iya, homeschooling. Enggak, ini sekolah penerbangan, Cok. Nanti kalau jatuh, ini ada medical care-nya. Sesuai dengan peraturan keselamatan penerbangan sipil, kami sampaikan bahwa para pengendara selama Anda berada di dalam pesawat, tata lirang untuk mengaktifkan dan merusak alat deteksi asap di dalam kamar kecil. Sebelum lepas landas, silakan mengenakan sabuk pengaman. Menegakkan sandaran kursi, menurunkan sandaran tangan. Kalikan meja di hadapan Anda dan membuka penutup jendela. Kami ingatkan kembali untuk senantiasa memakai masker Anda selama berada di dalam pesawat. Jika Anda merasa tidak sehat, demam, kesulitan dalam bernapas, atau batuk, harus segera menginformasikan kepada awak kabin. Jika Anda membutuhkan bantuan selama penerbangan, silakan untuk menghubungi awak kabin. Terima kasih atas kerjasamanya dan selamat menikmati penerbangan bersama kami. Oke guys, kita udah nyampe di pelabuhan Labuan Bajo. Sekarang kita mau naik skoci. Abis itu kita ke kapal nih. Kalian lihat kapalnya yang kuning. Yang kuning, cowok, dibilang. Yang kuning. Orang kata tour guide-nya. Berantem. Ayo kau. Yang kiri. Kuning laut kau, anjing. Ayo. Goceng-goceng. Ayo. Goceng. Yang kiri ya, yang itu tuh. Yang itu. Bang, kapalnya yang kuning kan? Iya, yang di belakang. Lagi di balik iya, ini. Iya, kan itu dua yang kuning itu, yang di belakang. Oh, di belakang lagi. Berarti kita enggak ada yang benar. Bola merah. Oke, guys, jadi kita lagi naik skoci. Kita bakalan langsung direct kita ke Jakarta, langsung ke Pluit. Dari sini ke Pluit, oke. Okay. Langsung aja kita tunggu ya. Oke guys, seperti yang kubilang, nampaknya penembakanku salah. Ternyata kapalnya di belakang dua kapal itu, guys. Jadi kita bakal naik skoci dulu untuk ke kapal, oke? Okay? Kita akan full trip intinya. Pada intinya, bener nggak, Gus? Resmi. Di sini kita ada nahkoda yang utama di sini. Ya, itu Bapak Thomas. Bun. Oke guys, kita sudah sampai di kapal. Ini namanya kapal apa, Bang? Kapal Filia. Kapal Filia, guys. Kita ya, pakai sepatu. Kita bakal tinggal di sini selama 3 hari 2 malam, guys ya. Oke, kita bakal nge-trip di sini. Di sini ada tempat makan, guys, seperti yang kalian bilang. Nah, nanti guys ya, kalau kalau kita snorkeling, guys, kita bisa loncat-loncat dari ujung sana, guys. Kita mari bersantai-santai dulu. Kita enjoy dulu, guys, dengan view.
Selamat makan. Kali ini kita akan makan siang sebelum kita trip. Jadi makan siangnya tuh sebenarnya bisa setelah trip atau sebelum. Kebetulan kita belum sarapan, jadi kita kayak sebelum trip gitu kita makan dulu, guys. Guys, kita makan dulu. Oke guys, kita sudah berada di Pulau Kelor, guys ya. Kita sudah berada di mana nih, Bang? Masih Labuan Bajo. Masih Labuan Bajo di Pulau Kelor, guys. Jadi kita bakal naik ke puncaknya dan kita bakal foto-foto di sana. Coba kalian cek dulu ya, guys, di sana. Itu sekitar 15 menit naiknya, Bang. Ya, 15 menit, guys, kita naik. Kita olahraga, guys ya. Jangan di rumah terus, guys, oke? Okay? Let's go. Kita ke Pulau Kelor, guys ya. Ini kita akan mendaki menuju ke bukit tertinggi di Miramar. Bisa dilihat di sini banyak turis-turis ataupun bule aja, bule. Iya, bule. Bule ski. Kita boosting dulu, guys ya. Di sini kita udah membawa energy drink supaya kita tidak lemah, ya guys ya. Kita harus full boosting supaya nanti kita jalannya paling cepat. Ya. Di sini juga banyak penjual apa namanya, oleh-oleh bisa dilihat. Oke guys, setelah sekitar 10 sampai 15 menit kita menanjak di bukit puncak kayaknya Kelor. Sumpah guys ya, nggak sesuai ekspektasi guys. Sumpah bener-bener capek karena ini kita naiknya jam 12 siang. Kalau di sini jam 12 siangnya guys, setara 3 matahari. Panasnya ya Allah. Nauzubillah guys. Lu zoom in itu tuh. Awas guys. Yang biru itu yang biru sekolah. Lihat ya guys, yang biru itu sekolah dan cuma ada dua kelas. Itu pula kukusan kalau nggak salah. Oh iya, itu udah lemes itu. Ya boy. Aduh. Kok berangkat, Bang Mikroboy? Kok berangkat? Kamu sudah kenal? Bentar lagi di revive. Dari Angel nih, ini Angel, Angel Bang. Dari Angel. Angel. Flying Fox kali. Ke bawah kan? Benar juga itu. Kasian. Yang sabar ya Bang. Aduh Bang Jago. Welcome track nih Bang Jago. Sebenarnya copot ya Bang. Iya, Bang. Kepala kan. Kamu tuh lucu banget. Tugas nih Bang. Kenapa? Seperti yang ku bilang, kita itu olahraga guys ya. Jangan main game terus di rumah. Jadi kita bolak-balik ke atas ke bawah itu 30 menit. Ya teman kita kenok guys. Ternyata badan besar itu tidak menentukan fisiknya bagus guys. Kita kecil-kecil ini cabai rawit kuat. Lihat. Kita lihat guys, kawan kita ini Nijar hampir pingsan di atas, coba lihat. Bisa dilihat dari video tadi. Lihat guys. Jatuh tadi yang anjing. Video tadi ya. Nantilah kita tutup.
turun terakhir aja. Kita tengok-tengok mereka dulu baru kita turun guys, oke? Jauh menuju ke pinggir tepian San Hok ya guys ya. Kita akan coba menjadi siapa yang sering berenang. Air laut kalau nggak asing gara-gara bodoh. Oke guys, kita menuju tempat snorkeling. Mereka ini pada takut guys ya, kita nggak usah takut. Padahal kita juga pakai ini. Sombongnya terlalu ini guys ya, nanggung. Turun dah. 1, 2, 3 cebur jos. Turun sudah. Siap guys. Kepro dong, turunnya kepro, nggak kayak gitu coba. Oh kepro. Ah kepro dong. Let's go. Gak bisa coba lah backflip. Bangsat biru doang, ada yang lodoh. Iya cok, mega lodoh nanti. Tiba-tiba kayak jantungan. Ini guys, perkenalkan target kita namanya Sarben. Coba bang, Sari. Nama aku kurang Jawa apalagi coba. Oke. Besok itu tahu-tahu aja lu kita kepada nah kita startnya subuh jam 3 dari sini tapi masih bisa ditunggu sunrise nanti jam 5 saya bangunin sunrise jam 5 itu nanti kita trackingnya jam 5.30 lah. Oke guys, kita sudah sampai di Bukit Padar alias di Pulau Padar juga guys ya. Kita akan menaiki ke puncak Pulau Padar guys. Perjalanan berapa lama mas? 20 menit kita untuk mencapai puncak. Jadi masuknya itu ada bayar tiket ya guys ya, tiket Taman Nasional guys. Oke okay? Aku kantorin kalian doang nih, bantuin masnya biar imbang. Kita ini lagi di Skoci mau menuju langsung ke Pulau Padarnya. Let's go. Yo ya, balik yuk. Sampai cowok. Yo balik. Yo balik. Yo udah sampai yuk. Oke guys, kita sudah sampai di puncak bukit Pulau Padar. Jadi ini sudah 100% guys. Cuman ini udah puncak, cuman kalau mau ke atas lagi bisa ke arah sana. Cuman kita lagi beristirahat guys karena dari tadi. Koboy lah. Ya, kita nggak berhenti ya jalan ya kameramen. Serius? Ya bagus. Oh guys, padahal tadi kita jalan istirahat. Oke guys, kita mau foto-foto dulu. Kalian nikmatin ya pandangan yang disediain oleh kameramen kita. Dadah guys. Smile. Guys. Cuy, koboi kan nunggu memang di bawah. Tadi gue nyampe atas sana tuh. Kan dulu.
duluan. Itu terjal lewat gila. Kalau lewat bawah tuh, kalau misalnya punya fobia, langsung pingsan kayak di sana. Iya, di atas. Tremor. Gua anak-anak dulu deh. Kata sih. Anak-anak. Guys. Tadi yang gue zoom itu Ivan, videographer kita, Ispan sama Abi. Nah itu puncaknya guys. Ya guys, gue udah nyampe puncaknya. Gue sendiri doang sini. Ada orang lain sih. Ini tinggi banget guys. Tuh bisa lihat. Nah, ini kelihatan kalau misalnya di zoom sini. Itu terjal banget. Jurang. Gua balik guys, udah diteriakin. Let's go. Minggir. Minggir. Tabrak. Nah, gayanya boy asik. Ayo rame-rame yuk. Masuk. Rame-rame. 1, 2, 3, smile boy. Pura-pura bahagia, brother. Lah. Bahagia, Bang. Enggak boleh. 1. Ya tangan. Woi, ketutupan. Tangan sekali kalau tangannya mau gini. 1, 2, 3. Bahagia bro. Satu dua tiga. Jangan pura-pura bahagia bang, karena ya udah. Oke guys, kita sudah mau turun. Kita tadi sudah sampai di puncak guys ya. Alah puncak mulut kamu. Nanti kalian tengok videonya guys ya. Kita sudah sampai puncak di sana. Oke. Kita mau turun lanjut ke kapal, habis itu kita sarapan, kita menuju Pink Beach guys ya. Kita akan berenang, bisa snorkeling Bi, juga. Nyebur yuk, langsung yuk. Mau enggak? Dia ngajak nyebur guys. Sumpah gue pengen nyebur. Dari koci jalan. Nyari roster susah, Cok. Oke guys. Kita langsung turun, oke? Let's go. Dadah. Beach. Mana yang lain? Yang lain yang mau ikut ini bagus bu, bagus mana itu si Ajeng. Kepala suku dan Abi nggak ikut. Soleh. Dah. Go. Guys, kita sudah sampai di Pulau Komodo. Kita mau menuju Pulau Komodo menaiki skoci guys. Sorry guys ya, aku tadi nggak ngevlog pas di Pulau Pink Beach. Soalnya saya kecapean guys, ketiduran tadi juga capek badan saya istirahat. Oke. Jadi sekarang kita mau ke Pulau Komodo, kita cari komodo di sana guys ya. Kita menuju sana. Let's go. Halo guys, jadi kita ini sudah mulai masuk ke dalam. Dalam apa ini? Kawasan Taman Nasional Komodo. Di sini kita dipandu oleh Bapak siapa pak? Fusta. Bapak Fusta? Iya Fusta. Fusta. Kita tidak boleh di bersuara. Emang kenapa pak disuruh diem pak? Biar tidak terganggu satuannya. Lagi bapak siang. Buat bapaker, bah, backpacker aja. Bapak.
Nah, buat kalian mau kesini, kalian bisa ambil adventure track. Itu 10 km. Ya, bis kalian jalan langsung ada tim Basarnas, terus PMI buat ngangkut kalian. Jemput pakai helikopter. Kalian jemput pakai helikopter. Habis sambil yang adventure track ya. Tadi kita ambil yang medium. Tambahin lagu Dufan aja. Kanan kiri nih. Kalau misalkan contohnya ada dokter ya. Yes. Jadi komodo belum ada yang pernah makan manusia. Cuma ini gigit banyak. Kalau misalnya kena gigit, bisa kena amputasi. Liurnya harus. Tahun ini belum ada korban sama sekali. Tahun lalu ada. Liurnya di jalan-jalan itu termasuk aman banget sih di sini. Pertama rangernya yang jago lah, profesional. Oke guys, kita belum menemukan komodo setelah berjalan sekitar 500 meter guys. Di mana ini komodonya guys? Ya, di mana komodonya guys? Kita tidak tahu bang. Kira-kira berapa lama lagi kita akan bertemu komodo? Ini kan alam bang. Ini kita tidak pasti. Tidak pasti. Biasanya dia di sekitar sini. Komodonya takut bang, lihat deh bang. Baki cok. Ken bu cok. Baki, ada baki guys. Blak 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 kok lebih cok lebih. Baru lek buk beri jeruk buk pailun. Tepar dia. Guys, balik lagi. Satu induk gitu. Lihat. Kok boleh? Saran dilihat. Komodo beranak apa bertelur? Sudah aku bilang. Beranak dari telur. Lagi nggak ada. Ya, nggak ada. Biasanya di sini muncul. Iya. Telurnya segede apa? Telur ayam. Segede burung angsa. Burung angsa. Enggak. Ya, telurnya. Wah, gede banget. Enggak telur ayam juga Gus. Sama seperti ayam hutan yang betina itu. Jadi dia menggali lubang ini. Terus, nah komodo sudah pakai. Itu tinggal mudah digali sampai kedalaman 1 meter lebih. Pasir-pasir ini itu digali sama burung itu. Oh, iya, digali juga. Nah, burung-burung kecil itu burung maleo. Burung kosong. Burung langka juga itu. Burung langka juga. Pokoknya kalau itu burung selalu jalan berdua dia, tidak akan pernah pisah. Pasangan. Pasangan terus. Iya. Satu. Iya. Enggak kayak lu juga dilindungi ya? Enggak kayak lu. Coba. Iya, dilindungi juga. Enggak kayak dia nih. Hari-hari kan terus. Kalau musim kawinnya kan Juli, Agustus, terus masa inkubasinya sama seperti manusia 9 bulan. Itu. Nah, bulan Maret itu sudah mulai komodo April, mulai menetas. Dia kan bertelurnya sudah ini dari bulan September. Kawin Juli, Agustus, September dia bertelur. Terus hatchingnya di bulan Maret April. Itu burung kecil itulah yang gali sarang tadi tuh. Nah, kayak ayam. Kayak ayam. Ayam hitam. Kayak burung puyuh cuman gede. Jumlah komodo itu istilahnya tidak bisa lebih dari overload itu. Jadi harus benar-benar istilahnya seimbang antara jumlah dengan keluasan wilayah terus dengan makanannya juga. Contoh selama ini kan jadi ya saling makan. Begitu yang ini dia makan lagi yang ini. Tumbuh lagi dimakan lagi. Iya. Gitu. Jadi dia juga jumlahnya berdasarkan data yang kita peroleh. Bahwa datanya jumlahnya tidak terlalu signifikan juga ya, bahwa naiknya tinggi tidak. Kadang ini naik turun selalu begitu terus dia. Abur nggak pasti. Jangan abur. Ada ini bah. Masih ada. Oh macam turun nangan. Oke guys, terjadi sedikit insiden. Tadi saya terpleset karena terlalu licin, jadi saya menabrak pepohonan duri. Nafsu guys, ngepus. Belum ada yang kena, udah ngeras. Biasa guys ya, jiwa raser memang beda. Tadi bila. Kenapa? Following terus guys. Bukan guys, sebenarnya bukan following. Si Bagas nih udah gini, makanya aku sigap ngeras itu. Ngeliat RRQ tadi, makan langsung dipus. Gila ngeras kenceng banget. Abi tadi ngeliat RRQ nafsu ya, Pokemon soalnya.
Oke guys, kita sudah selesai di tripnya Pulau Komodo. Tadi mau ngambil long trip. Saya bilang yakin yeah, anda long yeah. trip, kita nggak bawa air minum. Terus jam berapa tadi? Jam 2, jam 1-an guys. Terik banget panasnya. Mataharinya ya 5 tadi. Betulan nih gigit komodo guys. Komodo kecil, baby. Komodo kecil guys. Baby shark. Tadinya mau saya jinakan tapi saya tidak bisa. Seperti itu guys. Ada komodo di besar. Oke, kita seperti biasa yang seperti tadi berangkat, kita harus pulangnya harus naik skoci dulu ke kapal baru kita berangkat. Jangan lupa makan Indomie guys. Oke. Indomie email BTR lah. Ini makanan daerahnya makan Indomie. Iya, Indomie daerah lu. Teman-teman Indomie. Oke guys, jadi kita bakalan pulang. Sekarang sudah mencapai, sudah sampai di Labuan Bajo. Kita bakal naik skoci ini. Terima kasih Swas. Oke guys, kita sudah sampai di Labuan Bajo setelah 3 hari 2 malam trip guys ya. Kita langsung saja menuju pulau guys ya. Laut memanggilmu. Oke guys, laut memanggilmu. Udah nggak ada yang nyetir kan? Oke, terima kasih Explore Timur Trip Indonesia sudah menemani liburan kita.